Saya Iqbal Islami dari Kementerian Keuangan Corporate University. Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah sosok yang luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah sebelumnya selama 6 tahun menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank Group. Untuk lebih mengenal tentang sosok Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami mendapatkan kehormatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan beliau. Selamat menyaksikan. Menurut catatan kami, Ibu juga melanjutkan pendidikan tingkat master dan doktoralnya di Universitas of Illinois di Urbana-Champaign, juga di jurusan ekonomi ini, Bu. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam ekonomi ini kan ada berbagai school of thought gitu, mazhab-mazhab yang mempengaruhi Ibu atau pemikiran ekonomi seperti apa nih yang ininya? Sebetulnya waktu kita ngambil master dan PhD, kebetulan masternya di University of Illinois Urbana-Champaign itu judulnya adalah Master of Science of Public Policy. Jadi sebetulnya bukan betul-betul core economics. Jadi di situ lebih kepada policy. Tapi karena saya melihat courses atau mata kuliah yang diajarkan di master itu terlalu gampang untuk saya, karena waktu itu di Fakultas Ekonomi UI sebetulnya yang diajarkan di master itu sama seperti Economic Intermediate di FEUII. Jadi UI itu cukup bagus kualitas dari sisi ekonominya. Jadi saya lihat kenapa saya harus ngambil 18 bulan mata kuliah yang saya sudah pernah ambil. Sehingga saya minta kepada direkturnya waktu itu negosiasi, saya langsung masuk PhD program aja. Jadi seluruh course saya adalah economics-nya langsung PhD course dari mulai tahun pertama, walaupun saya ada di master program. Sebetulnya kalau dilihat mazhab, waktu itu kalau kita belajar pada tahun 80-an, 90 di Amerika, mazhab yang paling dominan di dalam ilmu graduate study di Amerika adalah mazhab neoclassical. Mereka-mereka yang sangat terutama menekankan kepada bagaimana pentingnya kita memahami mikro ekonomi sebagai landasan untuk memahami economics atau ilmu ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu mereka sangat menekankan pada heavy matematik. Jadi modeling tentang behavior. Jadi kita dilihat dari sisi tingkah laku konsumen, kalau kita bicara tentang tingkah laku dari korporasi dan bagaimana market berinteraksi dan apakah equilibrium itu adalah equilibrium yang bisa menciptakan kebaikan bagi semua. Neoclassical dan very micro oriented. Kalau apakah itu mempengaruhi di dalam saya berpikir ekonomi? Tentu saja, yaitu bahwa saya berpikir bahwa di dalam ekonomi, kalau kita bicara tentang ekonomi, pada dasarnya kita bicara tentang tingkah laku dari pelakunya. Tingkah laku itu adalah para household, rumah tangga, jadi masyarakat yang mengkonsum. Kita ingin tahu apakah mereka itu, kenapa mereka melakukan konsumsi, apa latar belakangnya, apakah itu hanya ditentukan oleh income, apakah ada faktor yang lain. Kemudian tingkah laku dari sisi perusahaan, korporasi. Dan kemudian kita diajarkan untuk apakah interaksi mereka menghasilkan suatu yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, harga dan kuantitas. Saya rasa ilmu ekonomi yang sangat juga masuk di dalam pemikiran saya yang sangat dalam itu adalah chapter mengenai market failure. Bahwa kalau kita bicara tentang market atau pasar, pasar itu bisa gagal. Itu karena ada berbagai faktor, asymmetric information, adanya masalah eksternalitas. Sehingga di situ muncul peranan pemerintah. Dan ini yang mungkin membentuk saya pada saat kemudian saya kembali ke Indonesia, bahwa peranan pemerintah itu penting karena market itu di banyak hal tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun kemudian juga sesudah saya belajar kepada public policy, juga diingatkan bahwa pemerintah sendiri bukanlah suatu entitas yang seperti malaikat diutus sama Tuhan yang dia innocent, dia tidak akan salah karena dia diutus sama Tuhan. Pemerintah itu ya manusia biasa yang bisa salah. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang economics dan kita bicara tentang policy, ya kita semuanya tidak harus ideologi. Kita lihat suatu isu itu, isunya itu isu persoalan apa, apakah ini adalah market failure ataukah government intervention yang bisa fail juga. Inilah yang membentuk banyak sekali pemikiran saya semenjak saya kembali dan telah memperoleh PhD atau doktor saya. Ya.